News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kembali kami sajikan berita terkini dari Jakarta. Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan menyatakan 20 orang meninggal dunia akibat gempa yang terjadi pada Senin 21 November 2022. Data itu merujuk pada data dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cianjur. Sebanyak 100 orang lainnya mengalami luka dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah. Dia mengatakan dalam pendataan sementara yang sudah bisa dilihat secara langsung sedang ditangani, luka-luka itu 100 orang, meninggal dunia 20 orang, data itu di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cianjur. CNNIndonesia.com memberitakan jumlah korban luka dan meninggal dunia masih berpotensi bertambah. Sejauh ini, ambulans juga masih terus berdatangan membawa warga yang terdampak gempa. Sebelumnya, gempa berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang Cianjur, Jawa Barat pada hari Senin 21 November 2022. Gempa terjadi pada kedalaman 10 km dengan koordinat 6,84 lintang selatan, 107,5 bujur timur. Gempa juga dirasakan masyarakat di kawasan Jabodetabek. Getaran gempa membuat sejumlah gedung perkantoran berguncang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melansir akibat gempa yang memiliki kedalaman 10 km itu tak ada potensi tsunami. BMKG memperingatkan kemungkinan terjadi gempa susulan. BMKG mengungkapkan gempa magnitudo 5,6 yang terjadi di Cianjur merupakan gempa tektonik yang dipicu oleh gerak sesar Cimandiri. Jadi gempa yang terjadi ini gempa tektonik yang pusat gempanya, posisinya dan kedalaman gempa serta kekuatan berada pada patahan Cimandiri. Demikian dikatakan Kepala BMKG Dewi Korita Karnawati pada hari Senin 21 November 2022. Dia menjelaskan hal ini terlihat dari posisi pusat kedalaman dan mekanisme gerak yaitu patahan geser. Karakter itu disebut sesuai dengan pergerakan sesar Cimandiri. Saat ini menurut dia pihaknya masih terus melakukan monitoring jika terjadi gempa susulan. Namun dia tak menampik jika gempa di Cianjur, Jawa Barat ini berpotensi ada gempa susulan. Dwi Korita mengimbau kepada masyarakat untuk tidak ada di posisi yang tinggi selama 1-2 jam ke depan, khawatir terjadi gempa susulan. Imbauan kata Dwi Korita berlaku bagi masyarakat terutama di Jawa Barat, wilayah sekitar Sukabumi, Cianjur, Bandung, dan DKI Jakarta. Dengerin Start News selengkapnya cuma di Start FM. Tempat kamu memperoleh informasi update. Start News, jendela informasi Anda.